Halo sahabat para pencinta waliullah. Kita sekarang sudah berada di komplek makam Sunan Gresik Syekh Maulana Malik Ibrahim, ya, tepatnya di Gresik. Sebelum kita masuk ke sini, kita naik elap dulu ya. Itu untuk ongkosnya 10.000 pulang pergi, ya. Sangat nyaman dan kita bisa masuk ke sini. Alhamdulillah rombongan kita masuk dengan lancar, dan ini rupanya banyak peziarah juga dari yang lain. Dan di depan kita seperti biasa sudah ada Bapak Dr. Rojaya, ahli tasawuf kita, seorang sufi dari Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Pak Dr. Rojaya. Siap, Pak. Bagaimana ini? Kita sudah sampai di Maulana Malik Ibrahim. Bisa diceritakan secara singkat ini, Pak, tentang Sunan Gresik atau Maulana Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi beliau ini seorang dai yang merakyat dan solutif. Solutif. Jadi misalnya melalui pengobatan-pengobatan, dedaunan, pengembangan pertanian, itu sangat dibutuhkan rakyat sehingga dakwahnya berhasil. Mengena gitu ya, sesuai target. Ya. Luar biasa. Kita sambung nanti lagi. Wah, siap. Prof Rojaya. Ya. Terima kasih. Kita sekarang sudah memasuki makam dan akan melaksanakan ziarah. Oke. Baiklah sahabat para wali, para pecinta waliullah. Saat ini kita sudah berada di kompleks makam Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, ya. Nah, di sini berada di tengah-tengah kota, ya, kota Gresik. Sesaat sebelum kita masuk ke sini, kita harus menggunakan moda transportasi penghubung, ya, hub, ya. Bayarnya cuma 10.000 untuk sampai ke sini, pulang pergi. Alhamdulillah selesai berziarah di kompleks Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Alhamdulillah kami 250 orang dari mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah semester 3 hari ini, ya, telah selesai melaksanakan ziarah di Sunan Gresik. Inilah komplek pemakaman
sangat menyejukkan ya, penuh aroma spiritual ya. Oke, selesai ziarah di Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau disebut juga dengan Sunan Gresik. Tempatnya di tengah-tengah perkotaan ini ya. Mungkin satu-satunya makam waliullah yang ada di tanah Jawa yang ada di tengah kota ya. Oke.